Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sejarah yang kami hormati, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Kita akan membagikan konten biografi seorang ulama besar yang mana beliau mampu mencetak generasi-generasi penerus hingga saat ini. Dan santri-santri beliau pada saat ini sudah mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu. Beliau adalah Syekhina wa Murabbi Ruhina, Kiai Haji Jazuli Usman, pendiri sejati Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo Kediri Jawa Timur, atau biasa dijuluki dengan Sang Blawong dari Kediri. Sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita simak video biografi beliau agar supaya memantapkan hati kita untuk senantiasa mengikuti jejak para salafus soleh. Dialah Mas'ud yang mendapat julukan Sang Blawong dari Kiai Haji Zainuddin Mojosari Nganjuk. Kelak beliau lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo Kediri. Pada saat ini santri-santri beliau atau santri Al-Falah sudah mencapai ribuan yang kemudian diasuh oleh putra-putri beliau. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, beliau lahir di awal abad ke-19, tepatnya tanggal 16 Mei tahun 1900 Masehi di Peloso Mojo Kediri. Beliau adalah anak dari Mas Muhammad Usman bin Mas Muhammad Sahal yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Naib. Pak Naib memiliki kebiasaan rutin yang dilakukannya sampai menjelang beliau wafat, yaitu setiap hari Kamis beliau bersilaturahim kepada para alim ulama daerah Kediri dan sekitarnya. Kisahnya berawal dari pertemuannya dengan Kiai Haji Ma'ruf Kedunglu, seorang kiai yang masih familinya. Beliau berkata, "Usman, apabila kamu ingin anak-anakmu nanti menjadi orang yang alim dan berilmu agama yang bermanfaat, rajinlah engkau bersilaturahim kepada para alim ulama. Insya Allah anakmu atau cucumu nanti yang akan alim." Sejak itulah Pak Naib memiliki kebiasaan secara rutin berangkat setiap sore Kamis menuju rumah-rumah para alim ulama secara bergantian sejauh yang mampu dijangkaunya dengan mengendarai kuda yang diberi nama Si Konang. Kadang-kadang beliau baru datang dari silaturahim ini sudah larut malam. Dari pernikahan Mas Muhammad Usman bin Mas Muhammad Sahal yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Naib dengan Ajeng Muntakawimah binti Mas Muhammad Syafi'i, beliau dikaruniai 7 orang putra dan 6 orang putri. Antara lain putra-putri beliau bernama Iskandar, Zarkasih, Miftahul Arifin, Siti Maimunah, Siti Halimah, Abdullah, Mas'ud atau Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, Mas'ud, Arjani, Siti Raiha, Siti Fatona, Siti Aminah, Bayrudin. Pendidikan Mas'ud kecil pada waktu itu sekolah desa masih disebut sekolah Jawa karena memakai bahasa Jawa, sebagaimana halnya madrasah-madrasah yang disebut sekolah Arab karena mengajarkan huruf-huruf dari bahasa Arab. Untuk sekolah yang berada di desa Peloso lebih dikenal dengan nama Sekolah Cap Jago. Sekolah Peloso ini diperuntukkan bagi 5 desa, yaitu Peloso, Tambi Bendo, Kraton, Kedawung, dan Maesan.
masing-masing desa diberi jatah hanya 5 anak yang dapat masuk sekolah. Setelah 3 tahun, Mas'ud mengenyam pendidikan di Cap Jago. Kemudian ia melanjutkan ke suatu sekolah lanjutan dengan masa pendidikan selama kira-kira 2 tahunan. Di sekolah ini, Mas'ud memiliki prestasi yang cemerlang. Bahasa Belanda dikuasai dengan benar dan baik, demikian juga matematika dan lain-lain. Melihat prestasi yang bagus ini, Mas'ud mendapat tempat tersendiri di hati kedua orang tuanya. Pak Naib atau ayahandanya yang mengetahui Mas'ud memiliki prestasi yang bagus, memberinya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Setelah diadakan musyawarah, keluarga akhirnya memutuskan Mas'ud boleh melanjutkan studi ke Stovia atau Fakultas UI. Sekarang, di kota Batavia atau Jakarta. Akhirnya berangkatlah dia dengan menumpang kereta api dengan diantar beberapa keluarga. Namun, belum lama Mas'ud berangkat ke Jakarta demi mengejar cita-cita sebagai seorang dokter. Pak Naib ayahandanya kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo. Beliau adalah salah satu murid Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan yang sudah masyhur kewaliannya. Sungguh Pak Naib sangat suka dan merasa mendapat kehormatan dikunjungi seorang kiai besar atau seorang waliullah. Pak Naib memang terkenal sebagai orang yang sangat menghormati ulama. Konon, Pak Naib yang saking hormat dan mengaguminya para ulama, beliau suka memelihara ayam jago yang sudah dikebiri. Ayam yang menjadi gemuk dan empuk dagingnya itu sengaja beliau siapkan untuk menjamu ulama yang datang ke rumahnya. Para kiai dan ulama selalu beliau perlakukan dengan sangat mulia di atas segala-galanya. Bahkan beliau pernah sampai menjual bajunya apabila tidak mempunyai uang. "Pundi Mas'ud?" tanya Kiai Ma'ruf Dunglo. "Tindak wonten Batavia, Yai, di sekolah jurusan kedokteran," jawab ayah Mas'ud. "Sekecone yugone jenengan niku dikengken wangsul mawon. Yugo panjenengan niku cocokipun dipun masukaken teng pondok pesantren," kata Kiai Ma'ruf. Rupanya Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo memiliki firasat tentang sosok Mas'ud. Beliau mengerti apa yang pantas untuk masa depan anak itu. Karena perintah dari kiai yang diseganinya, Pak Naib tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Naib pun hanya bisa menerima saran dari Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo, meskipun hal ini di luar pertimbangan akal pikirannya. Pak Naib pun kemudian mengirim surat ke Batavia, meminta Mas'ud untuk pulang ke pelosok Kediri. Sungguh seorang anak yang berbakti, ia pun kemudian pulang ke pelosok Kediri. Setelah Mas'ud tiba di rumah dan telah beristirahat, setelah keadaan sudah tenang, Pak Naib dan istrinya juga Mas'ud duduk bersama. Kemudian beliau ceritakan yang terjadi selama Mas'ud ada di Jakarta. Yang intinya Kiai Ma'ruf Kedunglo tidak setuju Mas'ud kuliah di Fakultas Kedokteran dan kini dirinya harus berpindah ke dunia lain, yaitu dunia pesantren seperti kakak-kakaknya. Setelah mendengar cerita yang dipaparkan oleh ayahanda, kemudian Mas'ud menjawab dengan pasti tanpa sedikitpun keraguan bahwa dia tidak keberatan dengan apa yang dikehendaki kedua orang tuanya. Sungguh suatu jawaban yang tulus yang mengharukan kedua orang tuanya. Pada saat jawaban Mas'ud menyenangkan hati, Pak Naib ayahandanya terkenang dengan nasihat-nasihat Kiai Ma'ruf Kedunglo. Dahulu kiai itulah yang menasihati untuk rajin-rajin sowan kepada ulama agar anaknya menjadi orang yang alim. Lalu kiai itu pula yang menasihati agar anaknya Mas'ud untuk pindah ke dunia pesantren. Di
Di antara pondok pesantren yang pernah ditempati Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman atau Mas'ud, di antaranya adalah pondok pesantren Gondang Legi Nganjuk. Pondok ini adalah pondok pertama yang ditempati Mas'ud yang saat itu berusia 16 tahun. Dia diantar Pak Naib sang ayah dengan mengendarai dokar yang ditarik si Konang. Maka pada saat itulah Mas'ud resmi menjadi seorang santri pondok pesantren Gondang Legi Nganjuk di bawah asuhan Kiai Haji Ahmad Soleh Gondang Legi. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang ulumul Quran. Di pondok inilah Mas'ud mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid. Di sisi lain, dia juga belajar kitab Al-Jurumiyah, pelajaran dasar ilmu alat atau nahwu. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika Mas'ud menuntut ilmu di pondok ini atau di pondok Gondang Legi Nganjuk, dia tidak pernah tidur dengan sengaja. Ia hanya tidur apabila tertidur. Hampir seluruh waktunya digunakan sesuatu yang bernilai ibadah, mulai deres kitab, mutola'ah, pelajaran, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam jarak waktu 6 bulan saja, dia sudah menguasai ilmu-ilmu Al-Quran dan kitab Jurumiyah dengan baik dan benar. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman atau Mas'ud Muda pernah juga mesantren di pondok pesantren Sono Sidoharjo, atau versi lain mengatakan di pondok pesantren Siwalan Panji Sidoharjo. Pondok ini adalah pondok kedua yang ditempati Mas'ud Muda. Setelah dia mendalami dasar ilmu nahwu Al-Jurumiyah di pesantren Gondang Legi Nganjuk, Jawa Timur, lalu dia mencari dasar ilmu sorof. Sebab ada makalah ulama yang mengatakan nahwu adalah ibarat bapaknya ilmu, sedangkan sorof adalah ibarat ibunya ilmu. Di pondok sono inilah terkenal ilmu sorofnya, lebih-lebih pelajaran tasrifnya. Di pondok ini Mas'ud tidak sampai 1 tahun. Mas'ud Muda atau Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman juga pernah mondok di pesantren Sekar Putih Nganjuk. Pondok ini adalah pondok ketiga yang ditempati Mas'ud di bawah asuhan Kiai Haji Abdurrahman untuk selang waktu beberapa lama. Beliau Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman atau Mas'ud juga pernah mondok di pesantren Mojosari Nganjuk. Pondok ini adalah pondok keempat yang ditempati Mas'ud di bawah asuhan Kiai Haji Zainuddin Mojosari yang didirikan Kiai Haji Ali Imron dari Mojosari. Sayang sekali, perjalanan tidak semulus yang beliau bayangkan. Ia harus menerima kenyataan dan bersabar. Pasalnya bekal yang diberikan Pak Naib tidak mencukupi untuk tinggal di pondok pesantren Mojosari ini, baik untuk iuran kamar dan biaya lainnya. Untuk mengingat ketidakmampuan ini, maka ia memutuskan untuk tinggal di Langgar Pucung yang terletak tidak jauh di selatan pondok. Dari langgar ini, dia mengikuti pelajaran di pesantren dengan pulang pergi. Diam-diam, Kiai Haji Zainuddin Mojosari memperhatikan santri baru yang berasal dari pelosok itu. Dalam satu kesempatan, sang pengasuh pesantren bertemu Mas'ud dan memerintahkan untuk tinggal di dalam pondok. "Kang, monggo ke pondok." "Kula mboten gadah biaya, Mbah Yai," jawab Mas'ud. "Monggo lah, Nak. Sampean mangke lek teng mriki dadi blawong lho, Nak." Mas'ud yang tidak mengerti apa artinya blawong hanya terdiam saja. Setelah 3 kali meminta, barulah Mas'ud menurut perintah Kiai Haji Zainuddin untuk tinggal di kamar pondok. Beliau menempatkan Mas'ud di sebuah kamar bersama-sama Zaini, Sobiri, dan Baidowi yang mereka semua santri kesayangan Kiai Zainuddin. Dan kedepannya mereka semua menjadi kiai di daerahnya masing-masing. Tak terasa, sudah 1 tahun lebih Mas'ud menuntut ilmu di pondok Mojosari Nganjuk.
dan beliau belum pernah pulang. Sebagaimana kebanyakan anak rantauan, dia pun rindu dengan kampung halaman di mana dia dilahirkan. Dengan berbekal bismillah, Mas Ud pulang ke Ploso Mojo Kediri demi silaturahim kepada kedua orang tuanya, saudara-saudarinya, juga sanak keluarganya. Tentu saja sekeluarga merasa senang akan kedatangannya, berhubung sudah lama tak berjumpa. Sudah dapat dipastikan demi menyambut kedatangan Mas Ud, Pak Naib atau ayahandanya menyembelih ayam jago yang sudah dikebiri. Berarti bukan hanya untuk Mas Ud, namun seperti ada acara tasyakuran bersama. Ternyata Pak Naib mengadakan selamatan atas kepulangan Mas Ud. Diundang pemuka masyarakat sekitar dan dua kiai, yaitu Kiai Pondok Kemayan dan Pondok Kalianyar. Tak ada yang tahu apa maksud Pak Naib di balik selamatan bersama itu. Di saat para undangan duduk dengan rapi, Pak Naib memanggil Mas Ud agar ikut makan bersama. Dan setelah makan, Pak Naib baru membuka pembicaraan. Pangapunten, Mbah Yai, anak kula niki sampun setunggal tahun wonten Pondok Mojosari. Cobi panjenengan uji kemampuanipun. Napa are niki sampun saged ngaji napa dereng? Kata Pak Naib kemudian. Sementara Mas Ud yang berada di situ duduk tertunduk, kaget dan gugup-gugup karena merasa dirinya masih belum mempunyai kemampuan yang diharapkan oleh ayahandanya. Mas Ud pun tidak bisa menghindar atau mengelak, kecuali dia harus mengiyakan untuk membaca kitab takrib yang disodorkan ke hadapannya. Mulai saat itulah Mas Ud bertekad tidak akan pernah pulang kalau dia belum siap dengan ngajinya. Sehingga apabila rasa rindu menggelora di jiwa, Mas Ud terpaksa pulang ke rumah Raihah, yaitu adiknya yang sudah menikah dengan Haji Abdul Hamid di Desa Kemayan, kira-kira 4 km selatan Ploso. Dari sanalah dia mengutus adiknya untuk menyampaikan pesannya ke Ploso. Pengalaman dites sang ayah saat itu sangat membekas pada lubuk hatinya yang paling dalam. Di hadapan orang banyak, ia harus menanggung rasa malu, sehingga dirinya semakin takut menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tak berguna. Ketika Kiai Zainuddin Mojosari menyuruh Mas Ud mengajar atau mengaji kitab Fathul Qorib, sontak dia kaget seakan tugas itu sangatlah berat. Mas Ud dengan memberi alasan belum siap, namun Kiai Haji Zainuddin Mojosari berkata padanya, "Mas, sampean nurut mawon. Sampean niku sekedar pelayan dagangan kula. Sedangkan majikan niku kula. Maksud dagangan adalah ilmu." Akhirnya dengan tekad yang kuat, dia mengiyakan perintah kiainya, yaitu Kiai Haji Zainuddin Mojosari Nganjuk. Di Pondok Mojosari ini, Mas Ud terus belajar dan belajar. Tidurnya hanya sedikit. Teman paling akrabnya adalah pulpen dan tempat tinta yang berukuran besar. Ketika Mas Ud mondok di Mojosari, ayahnya Pak Naib hanya memberikan jatah sebesar 5 rupiah untuk sebulan, tanpa membawa beras dan tanpa lauk pauk dari rumah. Padahal rata-rata anak santri di zaman itu kirimannya adalah 10 rupiah per bulan. Itu pun terkadang masih ditambah lauk pauk dan juga beras dari rumah. Tujuan Pak Naib memberikan kiriman uang hanya sebesar 5 rupiah adalah supaya ia terbiasa dan selalu riyadhah dan juga tirakat. Di samping itu pula, Pak Naib harus membiayai nafkah anak-anaknya yang berjumlah 13 orang. Konon, setiap hari Mas Ud hanya makan 1 piring kecil atau lepek yang dimasak memakai kaleng kecil. Kaleng itu dipanaskan di atas nyala lampu. Lauk pauknya sekedar untuk pelicin masuknya nasi ke dalam perutnya. Terkadang ontong jantung pisang yang diberi bumbu ala kadarnya. Satu ontong biasanya sampai 5 hari, terkadang dengan daun luntas yang dipetiknya dari pagar
dan dioleskan pada sambal yang rasanya kocar kacir tak karuan. Dan terkadang pura lauk pauknya sambal keluak. Bahkan seringkali hanya makan dengan garam saja. Sungguh makanan yang jauh dikatakan nikmat dan lezat. Menurut sebagian riwayat, di pertengahan mondoknya di Mojosari, ayahandanya meninggal dunia. Musibah ini tentunya membuat kesedihan yang mendalam baginya. Kini tinggallah sang ibunda tercinta, seorang wanita yang harus sabar menanggung berat mengasuh 13 putra-putrinya. Tanggungan yang amat berat nisbat bagi seorang wanita. Kemudian terbersitlah dalam hati Mas'ud bagaimana langkah untuk meringankan beban sang ibundanya. Maka dia memiliki ide yang cemerlang, yaitu membeli kitab-kitab kuning yang masih kosongan. Lalu dengan tulisannya yang sudah terkenal bagus dan rapi, dia beri makna kitab tersebut dengan jelas. Dengan memaknai gandul ala pesantren yang mudah dibaca dan difahami. Dan ternyata banyak santri-santri yang tertarik untuk memiliki hasil tulisannya tersebut. Kemudian kitab tersebut dijual oleh Mas'ud, tentu dengan harga berlipat. Contoh kecil kitab Fathul Qorib yang laku terjual Rp2,50 atau ringgit. Suatu jumlah yang banyak bagi Mas'ud dan sudah terbilang cukup untuk biaya hidup 15 hari. Di saat mondok menuntut ilmu di pesantren Mojosari, ada beberapa kejadian unik yang dialami Mas'ud. Mungkin itu semua sebagai pertanda bahwa di masa mendatang, ia akan menjadi ulama besar di zamannya. Sering sekali Kiai Haji Zainuddin Mojosari yang arif billah itu bercerita dan memberi nasihat di sela-sela pengajian. Beliau pun tiba-tiba berkata, "Mas, teman sampean ngaji niki blawong, Mas," kata Kiai Zainuddin dengan bahasa Jawa yang kental. Dan Mas'ud merasa dalam hatinya bahwa yang dimaksud dengan blawong itu adalah dirinya. Dan santri lama kelamaan mengerti siapa sebenarnya santri yang dimaksud dengan blawong itu. Sebenarnya Mas'ud tidak mengerti apakah itu blawong. Karena ia penasaran, ia pun bertanya kepada orang-orang tua. Ternyata blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah nan merdu. Si blawong dipelihara dengan peliharaan yang mulia di istana kerajaan Brawijaya. Dan tentu saja ia naik tahta menjadi raja seluruh perkutut di wilayah kekuasaan Brawijaya. Bahkan si blawong menjadi raja seluruh burung margasatwa di rimba Belantara. Di samping suaranya yang mengagumkan, tak ada suara pun berkata-kata atau berkicau di saat blawong berkicau. Semua tertegun mendengarkan suaranya, seolah-olah burung itu memiliki karisma luar biasa. Itulah asal-muasal Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, dijuluki Sang Blawong dari Kediri. Saat Mbah Abu Hamid dari desa Ngetos Nganjuk sering datang ke Pondok Mojosari. Beliau mengaku murid Kiai Haji Zainuddin Mojosari. Beliau dikenal sebagai waliullah yang berperilaku khariqul adat atau di luar kebiasaan. Contoh kecil di saat Mas'ud berjalan mau mandi ke sungai, Mbah Abu menghampirinya lalu berputar-putar mengitari Mas'ud sambil menirukan ayam jago yang sedang kukuruyuk. Saat itu Mbah Abu bertingkah lebih aneh lagi. Tiba-tiba beliau memukul kentongan pondok dan beduk sambil berteriak-teriak, "Jagoku ploso, nek kalah tak pesteni mulih. Jagoku ploso, nek kalah tak pesteni mulih." Tak ada yang mengerti apa yang dimaksud Mbah Abu. Mungkin kelak Mas'ud menjadi jago atau tokoh masyarakat. Beliau dijagukan oleh waliullah yaitu Mbah Abu Hamid dari Ngetos Nganjuk. Pada suatu malam, Mas'ud mengalami sakit perut secara mendadak. Kali ini rasa mules tidak bisa ditahan. Karena pondok tidak memiliki fasilitas WC,
dia pun bangun hendak ke sungai terlalu gelap dan jauh, sehingga dia terpaksa harus berlari-lari kecil, lalu berjongkok di bawah pohon pete besar yang berada di kebun dekat pondok, sambil berpegang dengan salah satu akar pete yang menjalar di atas tanah. Selang kemudian, setelah rasa mules berkurang, dia memandang dengan seksama ke arah kiri, kanan, dan depan. Dari kegelapan malam itu, remang-remang dengan sinar rembulan, tampaklah secara jelas yang selama itu dia pegang bukanlah akar pohon pete, melainkan moncong seekor harimau yang sedang berbaring. Sontak, Masud terkejut kikuk. Segeralah dia meninggalkan tempat itu dengan lari-lari kecil penuh perasaan takut. Konon, dari cerita mulut ke mulut, pohon pete yang besar itu memang angker. Bagi yang mengerti dunia makhluk halus, di pohon itu terletak kerajaan jin. Kerajaan jin itu sudah berabad-abad lamanya berada di situ dan sering mengganggu santri pondok Mojosari. Hampir setiap tahun ada santri yang kesurupan sebab gangguan jin itu. Namun lain halnya dengan Masud yang aman-aman saja. Mungkin karena aura kebersihan hatinya yang bisa menghantarkan dirinya dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga macan jadi-jadian yang berupa jin itu tidak bisa berdaya apa-apa. Setelah 4 tahun mondok di Mojosari, Masud pun kemudian dijodohkan dengan Ning Badriah, putri dari Kiai Fauzin Widang Babat atau ipar Kiai Haji Zainuddin Mojosari. Gadis yang dijodohkan ini putri dari iparnya yang dijadikan putri angkat oleh Kiai Zainuddin Mojosari, mengingat beliau sendiri tidak dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Masud yang berpenampilan gagah dan berparas tampan belum berpikir jauh tentang kehidupan mendatang, apalagi usianya baru menginjak kira-kira 19 tahun. Usia yang masih relatif muda dan sedang bergelurannya dalam menuntut ilmu agama. Namun, apa boleh buat, Masud tak mampu mengelak tatkala Kiai Zainuddin Mojosari tiba-tiba memanggil dan mengutusnya ke pelosok. "Sampaikan salam kulo datang ibu njenengan." Di waktu itu ayah Masud sudah meninggal. "Lan sampai akan datang ibu njenengan, panjenengan kulo dados kemantu kulo," tegas Kiai Zainuddin Mojosari. Dan sungguh di saat itu Masud tak bisa berbuat apa-apa di hadapan gurunya, kecuali ia mengiyakan karena ini merupakan perintah atau titah dari gurunya. Ia pun segera pamit pulang. Di saat Masud sampai di rumah dan sedang berada di tengah-tengah keluarga, semua duduk mengerumuninya karena dia cukup lama tidak pulang. Tatkala suasana cukup tenang, ia menyampaikan salam dan pesan kiainya, yaitu Kiai Zainuddin Mojosari. "Bu, angsal salam saking Bopo Yai." Ibunda Masud langsung menjawabnya, "Alaika wa alaikum salam." Kemudian Masud meneruskan perkataannya, "Kulo dipun utus kalian Mbah Yai nyampe akan pesenipun dateng panjenengan Bu. Kaulo ajeng dipun suwun dados mantunipun Mbah Kiai Zainuddin Mojosari." Namun, sebelum sang ibu tercinta memberi jawaban secara pasti, kakaknya Mas Miftah menimpali, "Kowe iki lho, mondok ijek pirang dino, kok wis pengin kawin? Arep dadi mantune kiai, isomu opo?" kata Mas Miftah. Ternyata ucapan Mas Miftah itu mempengaruhi keputusan rembukan keluarga. Memang diakui Mas Miftah, kakaknya yang ketiga ini, diakui lebih cerdas dan lincah daripada kakak-kakaknya Masud yang lain. Sehingga jawaban Mas Miftah ini yang beliau bawa ke pesantren Mojosari. Kemudian Masud kembali ke pesantren Mojosari dengan membawa jawaban bahwa dirinya belum siap sesuai apa yang disampaikan kakaknya Mas Miftah. Namun Kiai Zainuddin tidak mau keputusan itu. Beliau mau luangkan waktunya untuk datang ke pelosok Kediri.
Setelah sampai di pelosok, seluruh keluarga Mas Ud datang dengan sambutan penuh takdim dan hormat kepada kiai karismatik ini. Lalu Kiai Haji Zainuddin Mojosari berkata, "Sing momong niku kula, kula ingkang langkung ngertos pribadi santri setunggal-setunggalipun," kata Kiai Zainuddin Mojosari. Akhirnya semua yang hadir diam seketika, termasuk Mas Miftah. Dan pembicaraan pun akhirnya dilanjutkan dengan membahas teknik pelaksanaan hari resepsi dan seterusnya. Malam resepsi telah tiba, Mas Ud Sang Blawong telah bersanding resmi dengan Ning Badriyah di pelaminan. Seluruh mata memandang ke arah pelaminan, sungguh serasi antara raja dan ratu itu. Para undangan dari beberapa kalangan sama datang, mulai tokoh masyarakat, para alumni pesantren, ulama dan umaro sebagai saksi akan resepsi itu. Malam itu sangat meriah, malam sejuta rasa, semua bergembira, Mojosari menjadi lautan manusia. Sepasang pengantin baru itu sudah lama menempat di Mojosari Nganjuk dan hendak pulang ke Langitan. Kiai Khozin, pengasuh pondok pesantren Langitan Tuban, diam-diam juga memiliki rencana yang sama dengan Kiai Zainuddin, yaitu ingin menantunya mengajar di pondok dan nantinya akan tampil sebagai penerus pengasuh pondok pesantrennya. Singkat cerita, di saat itu Mas Ud timbul niatan untuk menunaikan haji ke Baitullah. Maka pulanglah ia ke pelosok untuk mohon izin dan berunding dengan sang ibu. "Bu, kula kepingin berhaji." "Nopo nak, berhaji?" "Nak, apa yang dipakai berhaji?" kata sang ibu. "Warisan kula dipun sakti mawon, bu," jawab Mas Ud dengan mantap. Akhirnya diputuskanlah Mas Ud jadi berhaji dengan menjual sawah warisannya dan sapi hak miliknya. Dan dengan tanpa diduga, Kiai Zainuddin Mojosari juga memberi sejumlah uang. Konon uang itu sebesar 100 golden, suatu jumlah yang amat besar pada saat itu. Saat itu Mas Ud meskipun terharu akan berangkat ke Baitullah, namun dia juga sedih karena istri tercinta saat itu sedang sakit keras di Langitan. Hari itu, panggilan Nabi Ibrahim benar-benar untuk Mas Ud. Rombongan pun berangkat diiringi solawat bergema di udara. Di saat ibadah haji berlangsung, di saat jamaah haji khusyuk dalam perasaan masing-masing, di saat kekhusyukan ibadah haji memuncak, juga di saat itu Mas Ud mendapat kabar dari tanah airnya bahwa istri tercintanya, yaitu Ning Badriyah binti Kiai Haji Khozin Langitan, telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaikan disambar petir, berita itu menyayat kalbu Mas Ud. Tubuhnya langsung pilu. Dia terbayang sama wajah sang istri tatkala dia berpamitan berangkat haji. Istrinya masih tergeletak di ranjang karena sakit. Sungguh sendu mata Mas Ud tak terasa. Air matanya menetes ke kelopak matanya. Kini dirinya sebatang kara, istrinya sudah tiada, hartanya pun sudah punah, rumah memang sudah tidak punya. Apa yang hendak diharapkan lagi, kata hatinya. Maka ia bertekad untuk bermukim di tanah suci Makkah sampai kapanpun, untuk beribadah sambil menggali ilmu. Dan di antara guru-guru Mas Ud ketika belajar di tanah suci Makkah adalah Syekh Al-Allamah Al-Aidrus di Jabal Hindi Makkah. Tak terasa, Haji Jazuli Usman, itu adalah nama setelah beliau berhaji, hampir 2 tahun mendalami ilmu di Makkah. Tentunya dia bertambah alim. Namun, sayang sekali pada tahun 1922 Masehi, dia dan seluruh warga asing di Makkah terpaksa tidak bisa meneruskan dalam menuntut ilmu, sebab di Makkah terjadi kudeta, perebutan kekuasaan oleh kelompok Wahabi
yang dipimpin Abdul Aziz As-Su'ud. Perang saudara berkecamuk hebat di Makkah Al-Mukarramah. Haji Jazuli Usman merasa sedih dan cemas kalau-kalau dia ditangkap dan dikembalikan ke tanah air. Padahal selama dia di tanah suci, dia belum sempat berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Akhirnya, Haji Jazuli Usman mengajak temannya yang berjumlah 6 untuk pergi ke Madinah. Mereka sepakat secara nekat pergi ke Madinah dengan berjalan kaki. Tentu saja banyak rintangan yang menghadang. Semua rintangan yang menghalanginya berhari-hari hanya ditempuh dengan berjalan kaki. Sandal-sandal mereka sudah tidak berfungsi lagi, sementara kaki mereka sudah bengkak. Disobeknya sorban untuk membalut kaki agar bisa meneruskan perjalanan. Akhirnya mereka semua lega setelah sebulan lebih terkatung-katung di perjalanan. Dihempas derita yang mendalam sampailah juga mereka di kota Madinah, yaitu sebuah kota yang pernah menyambut Rasulullah dan kaum muhajirin dengan lemah lembut. Perlakuan itu juga yang diharapkan Haji Jazuli Usman dan teman-temannya setelah sampai di kota Madinah. Dan ternyata benar, ketika sampai di kota Madinah, ada penduduk Madinah yang menyambut mereka. Di tempat itulah mereka menginap, mendapatkan pelayanan makan dan pengobatan. Tak terasa hampir sebulan sudah Haji Jazuli Usman dan teman-temannya berada di Madinah. Sedangkan di Makkah peperangan mulai berangsur mereda. Kaum Wahabi berhasil menggulingkan pemerintahan lama. Maka saat itu resmilah berdiri Kerajaan As-Saudiyah atau Saudi Arabia. Meski peperangan sudah dibilang reda, namun orang-orang asing tetap dipaksa untuk pulang kembali ke tanah air masing-masing. Di saat itu juga kaum Wahabi berkuasa di Arab Saudi dan melarang kegiatan-kegiatan belajar mengajar untuk ajaran-ajaran selain ajaran Wahabi. Semisal saja dilarangnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan konon, Haji Jazuli Usman dan teman-temannya juga pernah ditangkap pihak keamanan Madinah, lalu dipaksa untuk pulang ke tanah air lewat pengurusan konsulat Belanda. Petugas tak memberi kesempatan sama sekali bagi Haji Jazuli dan teman-temannya untuk berkemas dan bersiap-siap. Haji Jazuli Usman atau Mas'ud akhirnya sampai di Jakarta. Setelah mengapung di atas laut selama berbulan-bulan, pemerintah juga memberi uang transportasi dan juga sebelum sampai di pelosok, kaki Kiai Haji Jazuli Usman terlebih dahulu mendapatkan perawatan. Semua masyarakat sekitar terkejut menyaksikan kedatangan Haji Jazuli Usman. Mereka merasa iba melihat haji baru itu digotong dari mobil yang mengantarnya. Banyak masyarakat yang menangis pilu menyaksikan kejadian itu. Melihat berangkatnya membawa duka sebab ditinggal istri tercinta, ketika pulang pun bernasib sengsara. Haji Jazuli Usman setelah mendapat perawatan dan istirahat yang cukup, kesehatannya pun berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Bagi dia yang sejak kecil hobinya untuk menuntut ilmu, istirahat terlalu lama di rumah dia rasakan sebagai beban mental. Apalagi keadaan yang menganggur telah menambah pemikiran bagi ibundanya yang nampak sudah tua. Timbullah perasaan kurang enak di hatinya. Maka, dengan bekal semangat, Haji Jazuli Usman berangkat ke pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan tidak lupa pula Haji Jazuli izin kepada mertuanya, yaitu Kiai Haji Zainuddin Mojosari Nganjuk. Tepatnya pada tahun 1923 Hijriah, Haji Jazuli Usman memperdalam ilmu di pesantren Tebu Ireng di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu terkenal sangat alim ilmu hadis. Di samping itu, pesantren ini memiliki nama yang harum dengan banyak menorehkan ulama-ulama Nusantara. Setelah sampai di Tebu Ireng dan sowan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menyampaikan niatnya akan mempelajari ilmu terutama ilmu hadis,
Kyai Haji Hasyim Asy'ari malah mengugaskannya untuk mengajar tafsir Jalalain. "Panjenengan boten usah mengaji, ajar saja nggih," kata Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Dan lama kelamaan bukan tafsir saja yang ditugaskan kepada Haji Jazuli Usman, namun dia dipercaya juga mengajar di madrasah pesantren Tebu Ireng Jombang. Haji Jazuli Usman ketika berada di pesantren Tebu Ireng, konon sering mewakili Batsu Masail dan seminar di berbagai tempat seperti Kenes, Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Haji Jazuli Usman di mata Kyai Haji Hasyim Asy'ari adalah santri senior yang alim. Meskipun dia sudah menduda, namun masih tampak perkasa, 23 tahun. Diam-diam Kyai Haji Hasyim Asy'ari menjodohkan Haji Jazuli Usman dengan anak sahabat akrabnya, yaitu Kyai Haji Muharram Karangkates, kira-kira 2 km utara Ploso. Kyai Muharram saat itu memiliki anak gadis belia bernama Hannah. Usianya sekitar belasan tahun, usia yang terlalu kanak-kanak dalam mengarungi rumah tangga. Namun, di balik itu Kyai Muharram sependapat dengan Kyai Haji Hasyim Asy'ari bahwa Haji Jazuli Usman tidak boleh dilepas begitu saja. Yang terpenting harus diikat sejak dini. Karena alasan istri terlalu belia, setelah pernikahan berlangsung, Kyai Muharram menawarkan kepada sang menantu, Haji Jazuli Usman, untuk kembali mondok bersama dua kakak iparnya, yaitu Jufri dan Maki. Pesantren yang dituju kali ini adalah pesantren Termas. Tentu Haji Jazuli Usman sangat senang menerima tawaran mertuanya itu. Pondok Termas pada periode 1894 sampai 1934 diasuh oleh adik kandung Syekh Mahfud At-Termasi, yaitu Kyai Haji Dimyati. Pondok ini sangat populer di zaman dahulu sebab kiai-kiainya sungguh alim-alim. Tatkala sowan ke Kyai Dimyati dalam rangka niat belajar, Kyai Dimyati malah menyuruh Haji Jazuli Usman membaca kitab yang besar-besar. "Ngapunten Kyai, kula mboten beto kitab," kata Haji Jazuli Usman mengutarakan uzurnya. "Mboten masalah, mangke saged damel kitab kula," tegas Kyai Dimyati. Akhirnya pun Haji Jazuli Usman tidak bisa mengelak, mau tidak mau tetap harus mengaji menggunakan kitab kiainya. Dan seperti yang beliau lakukan pada pondok-pondok sebelumnya, kepercayaan mengajar ini juga membuat Haji Jazuli Usman tidak bisa santai. Hari-harinya diisi dengan mutolaah kitab saja. Di pesantren Karangkates, Kyai Muharram beserta sang istri dan putrinya Hannah menunggu dengan sabar tiga generasinya sedang menuntut ilmu di Termas. Ibu Nyai sebagai wanita biasa memiliki pandangan yang berbeda dengan suaminya. Ibu Nyai ingin memikirkan masa depan dunia bagi putri dan menantunya. Beliau berasal dari keluarga yang berada, tak ingin anak cucunya hidup sengsara atau melarat. Jadi kehidupan dunia sangat perlu dipikirkan di samping memikirkan akhiratnya. Itulah pandangan Ibu Nyai. Bukan berarti beliau materialistis atau hubud dunia. Itu merupakan pandangan yang wajar. Perbedaan pandangan yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman terus berkelanjutan sampai Haji Jazuli Usman dan dua kakak iparnya pulang dari Termas. Bahkan setelah tiga kader yakni Haji Jazuli Usman, Jufri, dan Maki diterjunkan mengajar, kesalahpahaman itu berakibat menjadikan cemburu. Pasalnya pengajian yang diajar Haji Jazuli Usman banyak yang mengunjungi dan ramai melebihi dua orang putranya. Hal ini menimbulkan jurang pemisah yang tidak bisa dihindari. Suatu ketika ibu mertuanya berkata dengan menyindir, "Orang kok bisanya cuma ngaji, apa yang dipakai memberi nafkah kepada istri?" Akhirnya Haji Jazuli Usman dengan terpaksa menjatuhkan talak kepada istrinya
setelah terlebih dahulu mohon pertimbangan dan restu ibunya di desa. Dan hal ini dilakukan semata-mata demi kemaslahatan bersama. Setelah Haji Jazuli Usman tercerai secara resmi dengan Neng Hannah, putri Kiai Haji Muharram Karangkates, beliau pulang kampung ke Ploso dengan diikuti santri pertamanya yang bernama Muhammad Komar. Santri itu tak lain adalah kakak iparnya sendiri yang tidak mau berpisah dengan Haji Jazuli Usman. Mengingat dua orang itu belum mempunyai tempat tinggal, untuk sementara tinggal di balik utara Masjid Kenaiban. Yang naibnya waktu itu kakak sulung Haji Jazuli Usman yang bernama Bapak Iskandar. Pada pertengahan tahun 1924 Masehi, Haji Jazuli Usman mulai merintis pesantren. Beliau mengajar pengajian buat anak-anak desa sekitar Proso. Jumlah murid pertama yang ikut mengaji dengan beliau ada 12 orang. Dengan ikhlas, beliau membimbing murid-muridnya demi menjalankan amanah bagi seseorang yang memiliki ilmu. Dengan ikhlas pula, merupakan rahasia keberhasilan beliau membangun pesantren. Di pikiran beliau selalu ingat pesan Kiai Zainuddin Mojosari yang berbunyi, "Nak, ngajarlah, meskipun boten gadah santri." Di saat semangat-semangatnya merintis pesantren di Ploso Mojo Kediri, tiba-tiba Kiai Haji Zainuddin Mojosari memanggil Haji Jazuli Usman untuk datang ke Mojosari. Kiai Zainuddin pun berkata, "Sampeyan dulu niku anake kula, sakniki nggih tetep anake kula. Monggo terusno ngasuh pondok iki. Omah nan sawahku sok ben bagian karo Zaini." Zaini adalah putra angkat beliau. Sontak terkejut Haji Jazuli Usman, betapa tidak, dia sudah memiliki kemantapan hati untuk mendirikan pondok di Ploso. Dengan sangat terpaksa Haji Jazuli Usman menjawab bahwa dia sudah mantap mendirikan pondok di Ploso. Jawaban ini membuat Kiai Zainuddin kecewa dan marah. Haji Jazuli Usman pulang ke Ploso dengan perasaan sedih karena ia telah berani menyakiti perasaan gurunya. Ternyata masalah Haji Jazuli Usman didengar oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga beliau segera sowan ke Mojosari dan menjadi penengah. Kalau memang Haji Jazuli Usman hendak mendirikan pondok, sebaiknya dibiarkan saja, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya hilanglah kesalahpahaman antara Kiai Zainuddin dengan muridnya Haji Jazuli Usman. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1930 Masehi, sedang dilaksanakan akad nikah dan resepsi pernikahan antara Haji Jazuli Usman dan Roro Marsinah binti Kiai Haji Imam Mahyin dari Durinan Trenggalek. Beliau adalah keturunan Mbah Mesir bin Mbah Yahudo. Mereka berdua terkenal ulama-ulama besar pada zamannya. Nyai Roro Marsinah ditinggal ayahandanya di umur 17 tahun. Nyai Roro Marsinah binti Kiai Imam Mahyin ini seorang janda muda solehah yang pada beberapa waktu lalu telah bercerai dengan Kiai Haji Ihsan Jambes Kediri, pengarang kitab Sirajut Thalibin. Hubungan suami istri itu semakin lama semakin bahagia, apalagi setelah putri pertamanya lahir pada tanggal 7 September tahun 1931 Masehi yang diberi nama Azah. Namun Azah tak berumur panjang, pada saat satu tahun ia meninggal dunia. Setelah selang satu setengah tahun kemudian, lahirlah anak keduanya yang diberi nama Hadzik. Namun tatkala putranya ini di umur 9 bulan, ia juga meninggal dunia. Kembalilah kesedihan menyelimuti keluarganya. Namun kedua pasangan ini tak putus asa. Tatkala ibunya hamil lagi untuk yang ketiga kalinya, maka dukun bayi yang dipercaya merawat bayi itu dia percayakan pada dukun bayi dari Trenggalek yang dahulu pernah berperan menolong ketika ibunya dilahirkan.
yang mana dukun bayi itu menyarankan dua hal. Yang pertama, ari-ari si bayi jangan ditanam ke dalam tanah seperti halnya yang dilakukan dua bayi sebelumnya. Namun, ari-ari bayi ketiga dan seterusnya dibuang di sungai Brantas. Saran yang kedua, pemberian nama untuk bayi disarankan kepada kiai lain. Maka bayi ketiga ini diberi nama Zainuddin sekaligus tafa'ulan, agar ketularan dengan Kiai Haji Zainuddin Mojosari Nganjuk gurunya. Pasangan Kiai Haji Jazuli Usman dengan Nyai Hajah Rodiyah Roro Marsina dikaruniai 8 orang putra dan 3 orang putri, yang diantaranya yaitu adalah Siti Azah, meninggal dunia di usia 1 tahun. Hadzik, meninggal dunia di usia 9 bulan. Zainuddin atau Kiai Haji Ahmad Zainuddin Jazuli. Nurul Huda atau Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Hamim Tohari atau Kusmi. Fuad Mun'im, Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli. Mahfud, yang meninggal dunia di usia 3 tahun. Makmun, yang meninggal dunia di usia 7 bulan. Munif, Kiai Munif Jazuli. Lailatul Badriyah, Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli. Su'ad, yang meninggal dunia di usia 4 hari. Di saat usia Kiai Haji Usman sudah mencapai umur 40 tahun, tepatnya di tahun 1940 Masehi, beliau sudah merasa bahagia dengan keluarganya. Meskipun untuk tempat tinggal beliau masih menumpang di rumah Pak Iskandar kakaknya, keadaan ekonomi keluarga ini masih tetap melarat. Suatu hari, Ibu Naib Usman atau Ibunda Kiai Jazuli menawarkan sepetak kebunnya untuk dibeli oleh Kiai Jazuli. Mengingat anaknya yang satu ini tidak mempunyai sejengkal tanah sama sekali, karena dulunya tanah bagian warisannya dijual untuk biaya haji, Haji Jazuli Usman merasa heran melihat sikap ibundanya yang menawarkan sepetak kebun kelapa. Apa yang bisa dibuat untuk membayarnya? Setelah berunding dengan sang istri, ternyata ibunya memiliki solusi untuk jangan dulu bilang tidak mampu. Kemudian ibunya berangkat menemui Nyonya Sinder, seorang Cina yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumahnya. Lalu Bunyai menceritakan tentang penawaran kebun kelapa mertuanya. Ibunyai pun berkata kepada Nyonya Sinder, "Nyonya, saya memiliki tanah yang di situ tumbuhannya adalah pohon kelapa. Sebenarnya saya juga ingin membelinya, tapi saya tidak memiliki uang," cerita Ibunyai. Dan ternyata orang Cina itu baik hati. Ia pun mengatakan, "Sanggupi saja," kata dia. "Apa jaminannya untuk membayar?" tanya ibunyai. "Beres itu semua, nanti akan saya hutangi," jawabnya. "Bagaimana saya melunasi, Nyonya?" tanya ibunyai. "Gampang, hasil panen kelapa itu setiap musimnya setorkan ke sini. Akhirnya nanti akan lunas sendiri," jawab Nyonya Sinder lagi. Transaksi jual beli akhirnya terjadi. Hak milik kebun kelapa akhirnya milik Kiai Haji Jazuli. Sungguh menakjubkan. Semenjak itu panen kelapa dari kebun itu melimpah ruah. Semakin lama semakin meningkat, sehingga tak lama berselang hasil panennya bisa melunasi hutang. Setelah lunas itulah awal mula adanya kepastian tentang pemasukan Haji Jazuli Usman. Dan ibunya sudah merasa ada pemasukan sehingga bisa lebih serius dan fokus dalam mendidik para santri yang butuh perhatian. Dalam mengembangkan pesantrennya, banyak sekali gangguan yang dihadapi Haji Jazuli Usman. Namun beliau menanggapinya dengan sabar dan tenang. Contoh kecil saja, di pelosok waktu itu belum ada pengeras suara. Mereka ketika azan cukup dengan terompet yang terbuat dari seng. Kalimat azan Allahu Akbar, Allahu Akbar dijawab Pak Carik dengan teriakan yang angkuh. "Wah subhaung, wah subhaung."
artinya adalah anjing mengaung. Gusti Allah ora perlu mbok bengoki. Kanti atimu ae Gusti Allah iku krungu. Begitulah komentar Pak Care. Seringkali santri-santri Kiai Haji Jazuli Usman ketika melintas dilempari sesuatu. Ketika itu, penghinaan tidak juga berhenti. Orang dengki pada pondok seringkali melempar santri-santri yang melintasi jalan kampung. Secara tiba-tiba batu melayang tanpa adanya sebab. Dan ketika ada masalah yang sepele antaranya santri dan orang kampung, mereka orang-orang kampung memperbesar masalah itu agar kesalahan terlimpah kepada santri dan kiainya. Bahkan pernah gara-gara hal semacam itu, kepala desa sampai membawa belati terhunus sambil berteriak-teriak di depan santri dan kiai, hanya karena persoalan kecil yang diperuncing. Kalangan aparat desa juga tidak mendukung adanya pondok pesantren Al-Falah Ploso yang didirikan oleh Kiai Haji Jazuli Usman. Di saat itu juga sering terjadi ketika pondok sudah siap untuk menyelenggarakan acara penting, semacam haflah akhir tahun, terpaksa mendadak gagal sebab tidak dapat izin dari desa setempat. Dan seringkali juga wesel atau surat-surat pos yang terkirim lewat desa tidak diberikan secara cepat, meskipun mereka diberi hak untuk mengambil potongan komisi. Hari demi hari terlewati, tak terasa santri terus berdatangan baik dari dalam maupun dari luar. Sejalan dengan perkembangan santri, pengembangan fasilitas santri baik gedung, madrasah, dan asrama telah dipenuhi. Sistem pendidikan seperti kurikulum terus ditingkatkan, sehingga setelah Al-Falah Ploso memasuki usia 25 tahun, pada tahun 1950-an, Al-Falah sebagai suatu lembaga yang sudah mempunyai wibawa. Dan penyempurnaan itu berkiblat kepada sistem Tebu Ireng pada tahun 1923 Masehi, suatu sistem yang dikagumi dan ditimba oleh Kiai Haji Jazuli Usman selama mondok di sana pada tahun 1923 Masehi. Maka dari itu, sistem belajar mengajar Al-Falah Ploso terus berlangsung dengan pedoman sistem Tebu Ireng hingga sekarang. Pengajian yang diasuh Kiai Haji Jazuli Usman dan guru-guru yang lain berjalan dengan jadwal yang amat padat. Bahkan ketika lonceng tanda masuk sekolah telah berbunyi di pagi hari, pengajian-pengajian masih belum selesai, sehingga santri terkadang datang terlambat masuk sekolah. Hal ini pernah diadukan oleh seorang pengurus langsung kepada Kiai Haji Jazuli Usman. Terus budi niki Mbah Yai, usul pengurus tersebut yang ingin jadwal pengajian tidak terlalu mepet dengan lonceng masuk kelas. Kiai Haji Jazuli Usman pun menjawab, "Kersane mawon mboten napa-napa. Kados dene keadaan teng Tebu Ireng nggih ngoten niku." Ternyata hal serupa juga berlangsung di Tebu Ireng Jombang. Melihat figur hidup Kiai Haji Jazuli Usman secara detail tidak ada habisnya. Namun di bawah ini terdapat rekam jejak beliau yang paling menonjol sebagai suri tauladan bagi umat. Bersungguh-sungguh adalah torekoh Kiai Haji Jazuli Usman yang paling kelihatan. Atau mempeng itu juga jalan yang beliau lakukan sehingga berhasil dalam menuntut ilmu. Tentang makan, beliau mengikuti sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya adalah kami adalah golongan orang-orang yang tidak makan kalau tidak lapar dan kalaupun makan tidak sampai kenyang. Dengan perut kosong, beliau bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tirakat, riyadhah, dan mempeng, itulah tirakat Kiai Haji Jazuli Usman. Mungkin membaca Al-Quran hanya untuk tambahan saja. Beliau hampir tidak pernah berpuasa sunnah atau mengamalkan wirid-wirid tertentu. Beliau tidak pernah mengikuti torekoh. Torekoh beliau hanyalah belajar dan mengajar ilmu. Beliau pernah sowan kepada Kiai Haji Hamid Pasuruan dan Kiai Pasuruan itu berkata, "Banyak jalan atau torekoh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Demi Allah, sesungguhnya jalan yang paling utama adalah jalan belajar mengajar. Dan thorekoh yang disampaikan Kiai Haji Hamid Pasuruan ini merupakan thorekoh yang dilakukan Kiai Haji Jazuli Usman sampai akhir hayatnya. Semenjak fajar menyingsing, Kiai Haji Jazuli Usman sudah siap melakukan sholat subuh dan sholat sunnah semuanya. Kemudian beliau menjadi imam sholat subuh di masjid yang berlanjut pengajian kitab Fathul Wahab, Ihya Ulumuddin, Irsyadul Ibad, Jam'ul Jawami', dan Muhdi Labib, yang pengajian ini selesai berbunyinya lonceng masuk sekolah. Setelah santri pulang dari madrasah, beliau mengaji kitab Irsyadul Ibad, Ukudul Juman, Ihya Ulumuddin. Jadwal pengajian beliau berlangsung sehingga adzan duhur berkumandang. Setelah jamaah sholat duhur kemudian mengajar pengajian kitab Fathul Qorib. Setelah sholat asar beliau mengaji kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian setelah maghrib mengajar kitab Tafsir Jalalain, Iqna dan Subhan Asmuni. Dan setelah sholat jamaah isya masih ada lagi pengajian yang beliau bacakan. Semua sholat fardu lima waktu beliau kerjakan secara jamaah dengan ajak atau istiqomah. Beliau kerjakan pula semua sholat rawatib dan sholat sunnah yang lain penuh istiqomah pula. Beliau sangat disiplin dan sangat pandai membagi-bagi waktu, seolah-olah telah beliau program secara mendalam. Sungguh menakjubkan lagi, sampai jalan yang beliau lewati, mulai dari rumah sampai halaman pondok, tangga masjid, pintu masjid, berakhir di tempat beliau ngimami, tak pernah bergeser. Beliau berjalan secara pasti dan mantap, seolah-olah ada benang yang membentang lurus yang beliau ikuti. Beliau sangat yakin dengan kata mutiara, istiqomah adalah lebih baik daripada seribu karomah. Dengan bukti istiqomah inilah setiap pengajian yang beliau baca bisa khatam meskipun materi yang dibaca sedikit. Kiai Haji Jazuli Usman ketika melakukan segala sesuatu selalu didasari dengan rasa ikhlas, lebih-lebih dalam mengajarkan ilmu. Beliau sering berkata pada guru-guru Madrasah Al-Falah, "Hendaklah sikap kita dalam mengajar di depan seorang murid dengan seribu orang murid tetap sama. Jangan dibeda-bedakan," kata Kiai Haji Jazuli Usman. "Bahkan sebagai guru sejati tidak perlu susah-susah dan resah memikirkan apakah muridnya bisa apa tidak. Yang penting baca saja," dawuh beliau sambil melanjutkan kata-kata, "Saya yang membaca dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi petunjuk." Karena dengan rasa ikhlas akan membuat seseorang terus merasa senang dan merasa tak ada kebosanan dalam mengajar. Kiai Haji Jazuli Usman ketika mengaji suaranya jelas, bacaannya perlahan-lahan, sesekali terkadang diulang dengan nada yang enak didengar sehingga semua kalangan dapat mengikuti pengajian itu. Seolah-olah sambil memaknai kitab mereka paham kandungan isi yang dibacakan. Sekali-kali beliau menjelaskan dari keterangan kitab lain yang beliau bacakan. Apabila ada perbedaan makna yang diperoleh, berbeda dari guru-gurunya, beliau sebutkan semua. Lafadz ini maknanya menurut Kiai Hasyim begini. Menurut Kiai Zainuddin begini, menurut Kiai Dimyati begini. Begitu gamblang keterangan yang beliau jelaskan, tidak ada kesan beliau kalau mengaji dikejar waktu sehingga tergesa-gesa. Setiap bahasan yang dibacakan telah dimutolaah terlebih dahulu. Matlaah sebelum membacakan atau mengajar ini seakan-akan wajib bagi beliau. Sehingga pantaslah beliau selalu berpesan kepada para guru-guru pengajar, apabila tidak sempat mutola'ah, lebih baik pengajian diliburkan, kata Kiai Haji Jazuli. Demi mendapatkan keberkahan sang mu'alif atau pengarang kitab, di sela-sela membaca kitab beliau sekali-kali mengucapkan, "Qala al-mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin."
Beliau juga sering berpesan agar menulis makna sampai penuh. Kalau kitab sudah gelap dengan makna, nanti akan menimbulkan kemudahan, kata beliau. Kiai Haji Jazuli Usman tak henti-henti mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan jalan beribadah maupun dengan jalan belajar mengajar kepada santri dengan mengamalkan segala syariat yang ada. Banyak ulama yang makrifat mengatakan bahwa Kiai Haji Jazuli Usman adalah sosok waliullah yang tinggi derajatnya, walaupun orang awam tidak memahaminya. Namun sebagai waliullah, beliau tidak menghiraukan karomah yang beliau miliki, karena menurut pandangan beliau, karomah itu adalah berhikmah kepada Allah, bukan memperlihatkan keanehan atau khariqul adah. Beliau memiliki budi luhur yang perlu kita contoh. Di antara sifat-sifat beliau adalah pertama disiplin, kuat memegang prinsip, sabar, sederhana, tawakal, zuhud, memberi contoh dengan tindakan nyata, tawadu. Tepatnya di tahun 1968 Masehi, Kiai Haji Jazuli Usman menderita penyakit hernia. Setelah menjalani operasi kesehatan, beliau mulai berangsur membaik. Namun setelah satu tahun berselang, beliau menderita penyakit prostat atau sejenis tumor yang ada di kantong kemih yang mengganggu jalan keluarnya air seni. Sehingga apabila kantong kemih ini telah penuh, terasa sangat perih dan sakit karena air seni tak dapat keluar secara lancar. Satu bulanan beliau dirawat di Tulungagung sehingga kesembuhannya mulai membaik. Tim dokter Tulungagung tidak berani menjalani operasi sebab beliau komplikasi. Artinya selain prostat, beliau juga menderita penyakit jantung dan paru-paru. Kiai Haji Jazuli Usman tidak pernah merintih dan mengeluh, apalagi menyesali sakitnya yang tak ada kunjung sembuh sampai kira-kira lebih 8 tahunan. Meski dalam kondisi itu, Kiai Haji Jazuli Usman tidak mau ngajinya libur. Hanya saja dia tidak mau menjadi imam sholat. "Aku iki muntah najis," kata beliau. Bahkan hampir setahun lamanya beliau sholat lihurmatil wakti yang dikodoknya selama pulih. Seringkali beliau menjamak sholat karena kesulitan yang timbul dari penyakit yang dideritanya. Saat itu Kiai Haji Ahmad Mansur Soleh Gundang Legi, teman mondoknya di Mojosari, datang berkunjung kepada beliau. Kiai Haji Jazuli Usman pun berkata, "Dokter-dokter sedoyo niku sampun kula coba, nanging hasilnya tetap mawon nihil. Bahkan ada yang sehari semalam niku ongkose santos ratusan ribu." Terkait hal itu, keduanya ingat ungkapan Kiai Haji Zainuddin Mojosari bahwa penyakit itu tak akan bisa sembuh kalau belum diambil oleh yang melekatkan, yaitu Allah. Dan apabila penyakit itu sudah diambil, meskipun dibacakan bismillah tok, pasti langsung sembuh. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, menjelang tiba waktu asar, seorang anak kecil berusia 3 tahunan tengah bermain-main dengan ibunya. Anak Mbok Imam yang menempat di selatan Pondok Al-Falah itu bersorak-sorak sambil menunjuk ke arah atas. "Wili, onok kembang, onok kembang," dengan bahasa Jawa. "Ndi to? Ndi kembangi?" jawab ibunya dan orang yang berada di sekelilingnya. "Iku lho nek langit," jawab bocah itu dengan penuh rasa kegembiraan. Dan di saat itulah beliau menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Kiai Haji Jazuli Usman wafat pada hari Sabtu Wage tanggal 10 Muharram tahun 1396 Hijriah, bertepatan 10 Januari 1976 Masehi pada pukul 15.30 WIB. Sahabat-sahabat sekalian, beliau Kiai Haji Jazuli Usman wafat meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan apa-apa, tanpa meninggalkan harta benda, tanpa meninggalkan sawah atau ladang, tanpa meninggalkan emas permata. Namun sahabat-sahabatku,
beliau meninggal dunia telah meninggalkan sebuah pondok pesantren Al-Falah Pelosok Mojo Kediri yang telah melebihi segalanya. Oleh karena itu sahabat-sahabat, beriring doa kepada beliau, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga kita semua mendapatkan kucuran keberkahan daripada beliau, dan semoga kita semua bisa senantiasa mengenang jasa-jasa para masyayikh kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para sesepuh-sesepuh kita. Semoga konten-konten yang kami sajikan memberikan manfaat bagi kita semua dan generasi-generasi kita semua. Akhiru qawli hadha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.